Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Leni. Di video kali ini saya nggak masak-masak, libur dulu karena hari ini adalah hari Lebaran. Jadi hari ini saya mau silaturahmi ke rumah teman aku, rumah Kak Dewi dan juga Kak Albert. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, dan sekarang kita udah di rumah Kak Dewi. Ini adalah Kak Albert ya, ini suami dari Kak Dewi. Dan ini adalah tamu tamu tak diundang ya guys. Dan ini tamunya ini dia datang dan dia lupa pulang. Pak YouTuber tuh di atas guys. Dia udah terlalu kekenyangan, jadi ya begitulah pokoknya ya. Muka lelah. Iya, muka lelah. Muka-muka lelah. Ini tuan rumahnya ya guys. Ibu RT. Ini biar buat itu Bapak RT. Ini adalah mamanya Kak Dewi. Cantik guys. Dan ini Kak Dewi menyediakan makanan banyak banget. Ini ada biskuit dan juga kue nastar. Ini ada kongguan, ini bukan endos ya guys. Dan ini ada kerupuk. Dan ini adalah kue, aku nggak tahu ini kue apa namanya. Dan ini ada putri salju. Dan ini ada coklat dan juga ada astor. Dan ini paling spesial banget, ini ada nastar. Dan ada permen Yupi buat teman-teman yang suka Yupi ya. Dan ini juga ada kerupuk lagi. Dan ini ada sayur labu dan juga opor atau apa ini, enggak kurang tahu ya apa namanya. Dan ini ada ketupat, ini ketupatnya banyak banget. Dan ada semur daging. Dan ini juga ada, gak tahu ya ini apa namanya, ini buras atau apa ya, kurang tahu ini apa namanya. Dan ini semur dagingnya tinggal sedikit, dari satu panci tinggal sedikit. Dan ini juga udah mau habis ya, ini apa gulai atau apa kurang tahu. Nih, ada nanas nih. Ini enggak nanas Subang ya, langsung dari Subang nih guys. Tapi ini berat. Nanas apa? Nanas madu nih guys. Tapi ini berat banget nih. Yap, sampai di sini dulu ya videonya buat teman-teman yang sudah menonton dan juga sudah subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.